Baru-baru ini, infanteri angkatan bersenjata Ukraina kembali dieliminir pasukan Putin. Hal ini terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 18 Januari 2024. Dalam awal rekaman menampilkan sejumlah personil Ukraina yang sedang baris berjalan dalam keadaan yang baik-baik saja. ATGM Brigade Lintas Udara ke-11 Rusia memecah barisan tersebut. Serdadu Ukraina tak menduga serangan sedang meluncur ke arah mereka. Alhasil, terjadi ledakan yang dahsyat dan menjadi bukti kuat kekalahan prajurit Ukraina di arah ini, seperti yang terlihat dalam rekaman. Pukulan akurat dari peluru kendali menyebarkan sisa-sisa tentara Ukraina ke seluruh wilayah setempat. Berdasarkan narasi unggahan, tidak semua personil Ukraina tewas. Namun, sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.